ini cantik pintar lelam malah namo sini malah mah ditemai tapi ya bujurnya mah ditemai ini pendaya yuk motor itu lo mireng nih Niki tak mireng nih remien jenengan matur mungkin Pak Udin gak sayang aku sayang Pak Udin sayang Mbak Suro wotet lah anu semoga kamu diopeni iya sayang tapi tasik bagi waktu kula niku dibagi-bagi waktunya. Ya walaupun dahir saya belum kesana kan batin saya udah kesana. Saya sempat dua kali kesana. Tapi kata sih merusui. Ya sabar. Memang ujian hidup beliau supaya lebih sabar lagi gitu. Yes. Kemarin pun saya sempat narik tiga, kalau tidak salah, yang saya bawa pulang itu tiga yang di rumah, yang ditanam di rumah. Aku di sini pulang sama Pak Udin. Aku berambut itu aku buang. Mau ngiring nggak kuti? Ngaji di sini dulu nanti, sampai di sini dulu ngaji. Tapi buku celok-celok. Oh, celok-celok. Celok-celok. Celuk ya sampean. Bukan susah. Sabar. Saya sabar. Pulang Pak Udin, pulang nih Pak Udin bicara nih, biu susah. Iya. Iya. Dibohongin orang aja. Tapi. Iya. Tapi itu juga di dalam dirinya itu ada yang perlu dibersihi, ada. Kamu ya buku salah, kayak gak tahu salah. Contohnya Siswati jenengnya, Siswati. Iya. Tahu salah kan biar nih nggak tiur lang aji. Oh tak ada ini tak sholat lo. Gak tulang nggak ada uang tuan deh. Tahu ngaji kan biar sampai sakit kan ngaji. Tinggal kini aku pengen ngaji ya. Aku pengen ngaji, saya urusan yang akeh lo. Ya. Salah jenen Pak Udin kene marai jenengan. Tinggal kene nak nunggu ben salat. Lah aku mbok kon salat, aku njaluk ruku ngono Pak Udin. Aku bantu ruku ngono. Astagfirullahaladzim. Rukuku sitok. Gantian karo anakku mbok kae piye ngono Pak Udin. Iya iku tak kene iku. Bangun ora iso, tuku ruku gak iso. Astagfirullah. Aja buka rahasia nih wong isin kok wong e. Lah kok yo tenan. Aja dibuka kok wong isin. Aku diceluki. Di anakmu, di anakmu ngono. Aku menengah, aku gak kenal. Apa ndak kenal? Aku kenalnya karo buku tok. Saiki buku melok gak salat ya. Malah ibu melu gak salat. Nyapa? Enak minggu nanti salat tuh diteketi Pak Udin. Diganggu lah salat. Sholat mesti batal, mesti ditekan nguyo-nguyo malah gak sito sholat. Ketut-ketut liat sito sholat. Wah, orang nonton nguyo Pak Udin. Bu, sakne aku nyawa langsung pengen sholat gak iso sholat Pak Udin. Ditungak no. Ditekeki Pak Udin, ya harus ini ngomong gini ditekeki ya ibuku. Ya didoakan nanti, ibunya didoakan. Buku nanti nama atau benar ditekek Pak Udin. Wah, sebetulnya dikai barang landep lah Pak Udin, aku gak harus perutnya dikasih barang landa. Gini Pak Udin aku ram, aku gak bisa apa-apa mana. Sane buku jantungnya wes sampe tambah nih Pak Udin. Ini ketipu perutnya. Oh. Ibunya
kan sholat biar punya pagaran. Suruh puasa, nanti puasa 41 hari. Nanti. Tapi jenengan rona tabah. Insyaallah, insyaallah. Tolong ya Allah. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah nanti ke sana. Nanti ke sana. Yang penting karena aku enggak bisa mendrono loh. Yang penting didoakan aja, didoakan. Nggih. Doakan dulu. Monggo, ikut saya dulu di sini. Nanti bareng saya ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sini perutnya sini. Siapa kemarin saya? Allahumma bacaki kutuk mati di tanganku. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ora usah mbok jigone. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kamu kalau bisa bunuh itu bunuh saya. Ateni bocah ini. Jangan bunuh ibunya ini. Saya gantinya beliau, wes. Saya gantinya beliau. Ada saya, bunuh saya gantinya beliau. Tak rewangnya padu lho, mah kowe ngerti opo? Oh, mah wis kadul kabeh. Malah kamu nanti jadi belangsak, hidup kamu cuma buat ganggu hidup oh, orang. Kadul. Kamu suka sama ibunya ini? Aku seneng kan biyen aku. Seneng kok sama istri Bapain orang. Enggak tahu karaku. Dukun cabul. Seneng kok sama istri orang. Seneng itu ya sama sampai istrimu sendiri. Melo-melo, Pak. Urusanmu dewi-dewi. Ini jadi urusan saya. Wis gini aja wes, saya gantinya beliau. Ayo kalau kamu bisa bunuh saya, jangan gangguin beliau. Nah, beliau di sini ini jadi saudara saya. Di tanggungan saya sekarang. Weteng li rasa mbok jiko, Pak. Kan saya ambil. Ben. Karena kamu ora usah mbok jiko. Terus kalau saya mengambil kamu mau apa? Aku gak terima. Kalau kamu gak terima kamu barang, mau barang apa? Barang-barang aku abeh mbok jikui. Terus kalau kamu gak terima kamu mau apa? Ayo kalau mau ketemuan sama saya, mau berantar sama saya secara nyata maupun secara doir, ayo. Tidak usah ganggu wanita berani. Parah tenan kowe. Astagfirullah tadi, astagfirullah. Ayo monggo datang sih. Ayo mbok jikuki barang kuwisan. Heh, ning omahe mbok jikuki to. Ya karena kamu dolim sama orang. Kamu dolim sama orang. Lah orang ini kamu gangguin kenapa? Aku gak seneng, Pak. Gak seneng kok kamu ganggu. Kalau gak aku seneng kamu minggir lah ya. Aku gak seneng, gak seneng aku. Kamu gak seneng lihat orang seneng. Kamu ya bukane ngono urip iya. Kok penak men omahku kadol e Pak iki. Kamu itu susah kalau ngeliat orang lain seneng. Ontone sakmono kae lho Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Opo kuweani cah iki lho opo? Kamu itu iri sama orang. Iri aku. Terus orang iri aku. Omahku sampai kadol. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Tak patenani bocah iki. Allahumma sholli. Jenengan meneng wae, Pak. Urusanmu dewe-dewe. Ini jadi urusan saya. Kalau ya, kamu aku. Kalau kamu itu benar-benar hebat, lawan saya. Pira, ayo ketemuan sama saya. Pak Udin. Kamu tuh tetangga kok kelakuannya kayak kewan. Aku saiki wis gak tanggane, omahku wis kadol. Aku njaluk tulung aja mbok jikok bareng ning wetenge cah iki. Ben berodol khususnya. Bismillah. Allah. Aku coba jikok. Allah. Aku coba jikok. Allah kata Nabi. Allah. Astagfirullahaladzim. Lihat ini kan. Astagfirullah. Coba ambilin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin aja tanya dulu. Wah, ada tiba orang kan. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu tuh dalam perutnya orang? Buta, buta, galak. Lu bangga deh ganggu wong. Bangga deh. Tolong sini kalau. Enggak aku tahu. Aku enggak terima. Aku sang bau rasa rogo tetanamu. Pitai lo kowe. Apa ini kowe? Aku sang bau rasa jancok rambut tetan. Gak terima oleh putuku, mau ganggu terus. Ah, 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 ah
lo sampean. Tak emani le, men. Tak emani. Tolong ngerti minggu. Mbah guru joyo. Ayo pe perang karo kowe. Aku gak terima anak. Kulo Mbah Joyo Tirta kulo. Kulo mboten terima. Dilarangi terus. Dijolimi terus. Barang kiriman terus teko. Sampai agak walan aku. Kamu mau melawan saya? Ayo payo apa? Ini punya ini. Payo apa? Nanti dia yo payo apa? Yo kain apa kamu itu? Darah siapa? Juga gua boleh. Tak tangan ini. Siapa? Suka. Yang nomor kami itu suka. Suka. Suka tapi ini istri orang lah. Kamu yang suka suka. Kamu pengen hancurin keluarga ini. Oh coba cekle. Mbak ya 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 coba cekle. Ya, Bon. Sarah yang jauh, Sarah itu ya. Bolo ini sih disayang. Omongan itu pun. Nafsu banget pengen bunuh mbaknya ini ngacur usahanya kenapa sih? Dan boteh mati. Ada apa-apa nih, maju ke nih. Kamu gak tahu kamu sekarang ada di mana? Tidak. Tidak tahu. Kamu gak tahu lagi ngomong sama siapa kamu? Siapa pun yang berhadapan sama saya. Saya akan berbisik. Sabar. Kamu bisa nyentuh badan saya, wes kamu tak persilahkan kalau mengganggu mbaknya itu. Kok kamu tuh sombongnya. Allahumma sholli ala sayyidina Nabi. Mau ngambil pusaka goib, punya pusaka goib, kayak tombak, punya tombak goib, buat sering buat nojosin perutnya mbak. Bangga punya pusaka goib, bangga kamu. Kamu mati. Mati sudah pasrah sama Allah. Punya pusaka tombak goib itu bangga dia. Saya cukup pakai asma Allah saja saya, tak perlu pakai tombak-tombak begitu saya. Mau nombak saya. Hei kalian, pergi semuanya. Karena guru kalian akan mati. Hahaha.
Allah. Ampun. Ini tombak kayak gini bakar kamu punya tombak, punya tombak. Kayak gini. Kenapa semua kau hancurkan? Apa yang kita aja bangga kau? Kenapa kau hancurkan semuanya? Dapat tombak itu dari mana kamu? Kau nggak bilang aku agung-agungkan nama ini. Terus buat ngedosin tubuh Mbak Rutnya Mbaknya itu kenapa? Udah cepat mati. Hidup dan mati seorang itu di tangan Allah, bukan di tangan kamu. Kenapa? Suka sama dukunmu? Iya. Tuwek dukunmu, suaminya ganteng. Namanya suka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memohon ridha dan mohon nanti Allah potong kedua tangan makhluk ini. Potong kedua kaki makhluk ini. Allah. Udah nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki gini, kamu mau apa sekarang? Mau apa sekarang? Apa yang kau dapatkan sehingga kau menolong orang? Saya mendapatkan ridha Allah. Saya ingin dapat ridha Allah, bukan dapat apa-apa. Tapi ingin dapat apa-apa saya itu. Ingin dapat ridha Allah saja. Lah kamu perut orang, kamu tusukin terus. Kamu gangguin usahanya. Itu yang kamu dapatkan apa? Selama kamu dapat apa dari saya? Selama mengabdi kepada Tuhan saya baru kali ini mendapatkan lawan yang sangat luar biasa. Siapa saya tanya kamu? Perlu... Sejatinya siapa kamu? Saya bukan siapa-siapa. Teman kamu itu dikasih apa sama juraganmu itu? Gangguin orang ini. Permintaannya sama aku sendiri. Siapa? Darah. Darah siapa yang dikasih manusia? Darah manusia. Dan saya pun juga pernah mengambil janin manusia. Banyak orang Islam hanya luarnya saja. Itu mudah sekali untuk menerima bangsa kami. Lepaskan saya. Ampun. Dan minta ampun sama saya. Minta ampun sama Allah. Walaupun saya pun harus keluar dari tubuhnya. Ketahuilah, yang ada di rumahnya pun itu pun masih ada. Di rumahnya banyak. Di rumahnya, gangguannya banyak. Jadi bukan cuma kamu saja yang disuruh di sana. Di sana pun masih banyak. Ada yang ditanamkan di depan rumah. Ya, ada. Ada yang ditaruh di atas. Iya, di atas. Kenapa gangguin usahanya terus ini? Biar bagus gitu, Pak. Biar hancur. Semuanya. Karena Tuhan sekali tidak bisa mendapatkan. Sudah semua. Terlalu sombong sekali, naif. Orang enggak mau kok sombong. Namanya suka. Orang enggak suka punya suami. Namanya suka. Suka. Saya walaupun sudah tua tapi namanya suka. Bakal mati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati basri. Reporta. Cek nanti dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Matur.
matur sembah. Panjenengan niku leluhure niki tapi kok mboten saged nulungi. Dhewe niku pripun to? Panjenengan niku macan putih leluhure tapi kok mboten saged nulungi mbake niki, mbake Dikang. Sakit katane Gus. Kula mboten kados panjenengan. Kula sanes lungguh. Panjenengan niku banyak rogo tetan, Bro. Kula enak njagi dosa mriku. Lah nggih, lah terus mbake niki Dikang kok panjenengan mboten saged bantu niku pripun to? Masalahnya kakak, jadi kan gak mampu. Mungkin dia pulang. Kenapa mbak tanya lo tanunnya bolong-bolong yang jenengan? Cuma datang beri topo, Gus. Topo? Cuma mbak tanya pulang ke kancah. Gak duwe konco, bewean. Tapi gak melas mbak ini. Kedai begini jenengan ngewangi. Gak, mau aku lo ajak suan tembriki. Tiangnya aku lo ajak suan tembriki. Bendalu aku lo mbak tanya sakit ilem. Asmane sinten jenengan iki, Mas? Kuwi Mbah Guru Joyo. Joyo. Joyo Sastro iki rak lho. Sampun di dalem jenengan. Kuwi dateng ronggo tetan. Tapel wates lho. Jagi sing rek. Oh, ngene iki. Tek iki sampeyan jenengan. Nggih, kula tetu Gus, nggih. Nggih, monggo suwan dadi priko. Kula tenggo rawuh panjenengan, Gus. Insyaallah, insyaallah. Nggih. Insyaallah lek tugas-tugas kula sampun selesai, kula priko. Kalau tulang kita dan tugas-tugas yang tentang pulau lambai. Tapi jenengan itu, saya memang boten sakit bantu. Dia paling boten jenengan pakeri, boten kesannya boten melukis. Sabo terus. Dia pengen nani pun yang tentang yang tadi mungkin boten sakit, mesti yang tentang jenengan. Boni jenengan, wanton niko. Datang beri boten ajaan bio. Boten nanti sakit tembus. Saya yang datang lamu nih boleh sakit tembus. Niki sedoyo kiriman saking lamu, Gus. Mula ngoten kula mboten kuat. Sing teng wingking griya niku nggih wangi-wangi, Gus. Mbah Jenggot. Tapi nggih boten dia. Perawat. Kula memang macan putih pun ratusan tahun kula njogo desa niku. Tapi ilmu kula dereng kados panjenengan, Gus. Jenengan teng mriki riyen mawon, semote rakat riyen mawon. Nggih, kesane teng mriki saged luwih kebangpak teng mriki. Kudu teng mriki riyen jenengan. Teng mriki riyen mawon. Tumut kula teng kula kathah njagi tiyang kathah Gus mriki. Mboten mari mriki. Kathah ingkang nyekang betah kula Gus. Kula sowan dhateng panjenengan. Mumet lare niki niku kula. Badhe matur kali panjenengan, matur sembah nuwun kula kali panjenengan Gus. Mugi panjenengan dereng total, dereng selesai. Nggih. Masih banyak perjalanan. Nggih. Jenengan parani sok goib riyen mawon mboten napa-napa Gus. Ribane ini memang ya harus menetapi itu. Lapang niat tersebut ada kalau terus menjadi. Nggih. Kula titipne dumateng panjenengan iki nggih. Nggih, kula jagi nggih. Kulo jadi nih Gus, tapi kulo nyuwun tulung, kulo nyuwun jasa saking panjenengan. Kulo paring pimawon nih Ki, baca kulo copot dumateng jenengan mungkin di dalam teng mriku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas aja nih cet, pada saat ini kaya kita biasa cipta nih sun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh.
udah dibakari dulu, mandikan dulu. Dibantu dulu Ustaz. Beliau paham enggak yang lain? Paham, ada Mas Eka. Ustaz sini.